MDS, MDS piro lagi? MDS murah. Itu 100. Tutorial cara melepas kaca helm MDS, teman-teman. Iya, gampang ya. Kita buka dulu yang kayak gini baut-bautnya. Ini bautnya pakai yang plastik. Kalau buat teman-teman yang berat, kalau yang apa namanya? Pakai obeng ya, lepasnya pakai obeng. Aku pakai ginian ya, yang dari bawaannya sama aja. Yang atas jadi kemarin ada yang minta tutorial lepas helm MDS, kan agak susah yang lepasnya. Pas ini juga nah, ini launching mid ini ya. Satu ini soalnya udah dikenek noy. Itu kan dua yang ini yang mesin. Ya. Jadi ngelepasnya ini kan gimana ya teman-teman? Agak susah-susah gampang. Jadi yang sebelah sini harus dicongkel dulu supaya yang ini locknya yang di sini itu keluar. Jadi gini. Posisinya ini kan ada anunya, tempatnya, ininya lock-lockannya gini kotak. Apa tiga ya noy? Nah ini kan ada kotaknya gini, jadi harus dipasin ininya teman-teman. Jadi gini pasinnya. Nah ini kan pas nih, pas ini locknya bisa keluar, yang dicongkel yang sebelah sini ya. Congkel terus didorong ke sana, didorong ke sana. Keluar dulu yang atas. Nah aku udah kan, ini locknya cuma ini doang. Jadi ini masuk ke sini, ini jalan keluarnya ini. Dia harus posisinya pas gini. Kalau mamanya posisinya gini nggak bisa keluar, ya. Sebelah sini, yang baliknya udah keluar sendiri. Nggak jawabnya. Ini sekarang masangnya teman-teman, masangnya sama, jangan terlalu deket-deket. Masangnya ini masukin yang sebelah sini, yang ini, masukin yang sebelah sini ya. Ambil diteken ya. Nah, kan masuk dengan pokoknya yang ini masuk ke sini, ininya nanti otomatis masuk sendiri. Posisinya harus gini. Nah, kan masuk langsung kan. Nah, gampang kan? Di-lock ke bawah biar nggak jatuh yang sebelah sini sekarang. Posisinya harus gini. Yang bawah dulu ya. Nah, udah. Dari sini. Udah ya, tinggal kita pasang ininya, kepalanya. Kayak tadi tinggal baut doang, selesai. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, mantap, terima kasih.